Kita ke sini dulu ah. The Brother. Oke, boleh. Inilah yang suka, yang paling suka ini, para viewer ini suka nih yang begini-begini. Bawa ke atas. Kita tahu. Nyampe-nyampe ya? Nyampe-nyampe anjir. Dikit lagi. Ayo. Berusaha terus. Nah. Cuman gitu doang aja. Tusuk dah tengah-tengah tete anjir. Lord of Erins. Langsung di up. Terima kasih Roni. Dibantu Sir Glek. Yo, yang belum follow, ayo bantu follow-nya dulu, bro. Paling gue udahan 1 jam doang ya, ini game. Yeah.
apa? Anjir gemeter nggak tuh tuh orang anjir deketin. Gemeter aja tuh, lu liatin dah. Gemeter anjir ya. Tegak banget anjir. Lord Kratos returns. Oh sih, great. Perang coy. Bentar coy. Lihat deh tangannya. Set. Kita disambut, boy. Ayo, Bang. Ayo, Gugun. Wih, apa nih? Kita ke sini dulu ah. The brother. Oke, boleh. Inilah yang suka yang paling suka ini para viewer ini suka nih yang begini-begini. Kita tekan aja kali ya, apa beli ini dulu? Harusnya sih beli si Gugun dulu nih, beli sesuatu yang di sono nih. Bantu share Gun, bantu share Gun ya Gun. Eh buset, nambah. Waduh, ditambah nggak tuh. Aduh, salah cuy. Bos, kita ulang lagi dah. Saya nggak dapat apa-apa, anjir. Ayo, kita lagi cuy. Terima kasih, Gugun. Ayo. Tambah enggak tuh? Buset dah. Buset dah gempa ini mah cuy, gempa. Kan dapet ya, iya bener. Aku lemes bang. Ini kesukaannya Gugu nih, kayak gini nih, gak jelas emang orangnya. Kan gue pada sabun-sabun semua anjir. Bentar, kita kesini dulu guys. Wih, ngalangin jalan lah bro. Wih, jalan bro. Next. Latihan Gun, latihan. Kita kesini. What can I get for you? Sambut cuy. Sama masyarakat kita disambut tuh harus baik gitu sama masyarakat. Ini mah sambut sama masyarakat kita yang nyambut boy ke perhotelan. Set langsung tegat itu penjaga. Main. No brother. Anjir, anjir. You won't win.
kita sengit. Wah, udah. Bentar amat anjir. Even in death, a Spartan stands tall for battle. You are a Spartan, are you not? Yo, yang belum share ayo di follow juga bro, dibantu share juga. Ketik tanda seru ini inotify. Anjay, susah banget gue bilang. After the great war with the Titans, the Oracle had foretold the demise of the Olympian gods and the destruction of Olympus. Bantu di follow ya, dibantu follow bro. She saw that it would be brought about not by the hands of the Titans, who thirsted for revenge, but by the hands of a mortal, a marked warrior. Whoever controlled the marked war controlled the fate of. Kayaknya diculik itu sama si Ares. Ini Kratos kan? Cepet tuh. Langsung kan dendam dia. Langsung dendam gak tuh dia. Forgive me. Disuruh ngikutin. Demos, I will find you. Open the door. Bentar loh dia. No. Lihat dah. Terima kasih Kuro. Waduh. Kuro gua. Kuro-chan. Kasih bitrate 8000 nggak kuat cuy, sumpah. Bitrate gua masih kecil. Terima kasih Ajis yang udah follow. Antuh. Jangan lemes penuh anjir. Main ya. Bisa. Lawan apa nih? Anaknya Minotaur ini anjir. Botang ya dia. Dia anaknya Minotaur anjir. Pokoknya Minotaur di Mobile Legend bawa palu. Bisa ternyata.
balik lagi yang tadi. Bisa anjir. Ternyata bukan ke situ. Mentang-mentang bebas dia. Ini bisa kok, yang mana nggak bisa ya? God of War berapa bang? Ini God of War God Sparta cuy, yang PSP itu loh. Yang PSP yang buat Android. Ih, siapa kan? Ntar God of War kedua main tamatin ini dulu cuy. Ntar God of War 2 yang PS2. Ini bapaknya kan nih. Ini bawa palu anjir, tadi bawa pedang. Gak kena. Ish. Udah meninggal cuy. Darah, darah, darah. Kita butuh darah cuy. Sini kau. Tadi lu ketawain nih orang. Waduh, ketawain gua cuy. Ketawain Kratos dia. Barangan dia nggak tahu apa. Ya kan Kratosnya marah kan. Terang kayak macan anjir. Mana orang yang mana sini? Hah? Mana lu? Nantangin dia, boy. Makasih, Deris. Bantu follow juga, Deris. Anjir. Hah? Lu ngapain, bos? Tantangin Kratos.
Beetle Sparta. Makasih Ajis. Gua harus ambil mayat ini ya. Enggak. Oh, ini buat tangga. Tadi enggak bisa ya? Oh, berarti. Gas anjay, gas LPG. Yo, yang belum follow ayo bantu follow-nya, bro. Ya, cuy, kira bisa masuk. Of Lekenia. Kita menuhin darah lagi. Eh, salah sih jalan. Buset, kalah ya ternyata. Kita save dulu ya. Kita di save dulu. Lihat jauh juga. Makasih Deris yang udah follow. Yo, yang lainnya belum follow, ayo follow. Eh, masuk anjir. Apa sih? Buset dah, sakit banget satu kali tebas doang. Mentang-mentang maksimal kali ya. Ya maksimal anjir. Level 2 ya. Ini kasih level 3 dah. Oh enggak, anjir. Ntar main Godopor Ascension. Yang Ascension itu PS1, PS2. Apa di PSP, Randy? Ntar main dah. Menamatin dulu yang ini. Satu-satu aja dulu. Baru 2 game yang tamat ya. God of War. God of War. The Kitchen sama God of War maksudnya. God of War cuma 1. S3 bang, oke siap bro. Ntar kita download, ada sih emulatornya, gue udah punya, cuman gamenya belum punya. Kalau nggak salah sih PS3 itu bentuknya pancake, TKG gitu. Bukan ISO. Kalau ISO kan kayak CD itu loh. Kalau ISO itu bentuknya CD. CD-nya CD digital maksudnya. Tahu lah ya kalau yang ngerti. Oh.
sabar cuy. Kayaknya ditonjok tuh tuh. Kita harus darah aja kali ya, darah aja darah. Is jangan hijau. Soalnya God of War Ascension paling seru. Waduh, boleh dicoba tuh cuy. Ntar ya. Ntar gue cari ini dulu, cari game-nya dulu. Download sih ada download. Ya download. Kalau misalkan 2 giga 4 giga sih nggak mungkin cuy, pasti 6 gigaan dan itu game kalau PS3. Lumayan kan kalau PS3 GB-nya paling besar. Yang PS2 aja 2 giga udah besar cuy. Bentar. Oh, itu yang bawa ya. Is. Satu kali tebas doang, cuy, dia mati. Udah maksimal soalnya. Dipanahin gitu. Ini kau bosku. Hancur gitu. Si. Kapan GB? Iya sih. Kalau nggak salah sih maksudnya yang 2 giga aja udah gede gitu, apalagi yang PS2, PS3 gitu pasti kan ada yang lebih ada yang enggak. Soalnya nggak mungkin PS game PS itu ada yang PS1 kan jelek itu grafiknya. Ada gocha. S2 agak dopar ya. Agak dopar 2 apa agak dopar 1 sih? 1 ya. Wah. 115 GB ah, enggak segitu cuy. Ini perkecil dah. Beda mungkin, bro. Konsol sama ini. Mana 1 giga lebih? Kayak nyampe 8 GB. Tahun diri lah. Kan orang luar tuh pada pinter-pinter kalau nge-crack
track game itu. Kalau nge-track game itu, model game itu bisa diperkecil, tapi gambarnya masih tetap bagus. Gue bingungnya dari situ sih. Suara gamenya kecil lah, gue gedein dah. Gue sengaja cuy nggak pakai musik, soalnya ini apa, kalau main game PS2 atau game-game seperti konsol gitu kayak game God of War suka kena copyright cuy, sayang kalau pakai musiknya God of War. Terima kasih Hendra, lu yang belum follow ayo tinggal follow, bantu follownya bro, nganjay. Gue sengaja diperkecil. Soalnya takut kena copyright. Soalnya pernah satu kali kena copyright di Facebook. Kayaknya kalau di Facebook lebih sensitif dah. Kalau masalah copyright begitu. Padahal kan itu game musiknya dari gamenya gitu maksudnya, bukan dari yang lain. Kratos, the god of war. Hail Lord Kratos. My lord, I have something for you. Yeah. I shall return. Aku streamer juga, woi. Boleh, Bang. Salam kenal, Bang, sama Mas Hendra. Hendra. Kalau streaming, streaming apaan, Bang? Namanya juga game dari PSP, Bang. Pasti ada. Kratos stood in the Temple of Ares. It was a somber reminder what he had become. Kalau masukin kerasak-kerasak di mic, mic gua masih jelek. And now the very person. Gua beli mic itu ya sesuai budget gua aja gitu. Kalau misalkan ada yang kurang bagus hardware tentang streaming gue ya dimaafin bro, karena gue belum bisa beli mic yang bagus, beli PC yang bagus. Facepageku odon. Udah bro, udah di ini, udah di filter ini. Udah di filter gua. Mic-nya aja yang jelek. Bukan dari ininya sih, mic-nya doang yang jelek. Jadi si mic-nya itu kurang sensitif. Gitu aja. Kan gua enggak pakai soundcard. Ini ya dimaklum ae. Because of you!
not have the courage to see this through! Liar! You were afraid! You are a coward! Aduh... Oh. Idi. Ambil apa? Ini apa? Tengkoraknya. Kratos knew he had to return. Tengkoraknya kayak domba Garut anjir. Back to the Sunken City. Only there would he find the entrance. Udah bro, gue udah pakai blue cat. Udah pakai blue cat gua. He left behind. Udah ini udah settingan blue cat gua. Mic-nya aja yang jelek. Walaupun filternya bagus, kalau mic-nya jelek ya sama aja. Kan hardware-nya juga gitu-gitu doang. Soalnya gue pakai BM900 mic-nya. Gue itu salah beli waktu itu. Tadinya kan gue pengen pakai BM8000 yang kecil itu loh mic-nya. Nah, habis itu tadinya gue beli pakai sound card gitu. Cuman berhubung udah dikirim sama orang tokonya, ya mau gimana? Kalau misalkan cancel kan kasihan juga. Gue nggak bisa begitulah. Emang itu udah kesalahan dari gue. Kita kan udah mungkin udah rezekinya orang. Jadi gue harus terima keadaan mic yang kayak gini. Kalau ke Subang, Cimangu, deket ke Bang Uduh, jauh bro, Cimangu, itu masuk ke kota. Eh kok gua... Ini kah? Gua jalannya? Ya bener. Your weapons, my lord. I have looked after them as if they were my own. Cuma darah panturanya cuy. Darah pantura kalau gua. Udah semua cuy. Kalau kompresor udah ditambah bass equalizer, gua custom sih. Jadi si suara gua kan kalau bawaan dari mic gitu ya. Suaranya kan enggak besar. Ini kan kalau pakai audio blue cat audio, jadi suaranya tuh agak besar, jadi walaupun micnya jelek agak lumayan lah hasilnya gitu loh. Tapi udah segini mah udah bagus sih. Ntar kalau gua punya uang dah. Beli ini ya deh, beli mic Audio Technica yang 2020. Oh, belum ya? Nah ini tuh sekarang kan tadi tumpunya ternyata apa sih namanya ini? Ini apa sih? Perisai.
Ya bro, ntar ya kita sharing-sharing aja. Kalau lu pengen jadi streamer yang bagus, lu konsisten di live streaming di jam yang sama. Misalkan lu mulai dari jam 6 live streaming, nah besoknya tuh terus sampai jam 6 terus live streaming. Jangan asal-asalan. Kalau gua terus terang, kalau live streaming jam tidur gua kan ya bangunnya siang gitu. Jadi ya dimaklum aja keadaan gua. Kalau bagus sih pagi ya kalau live streaming. Jangan malam. Bagusan pagi. Karena pagi itu bagus sih. Karena kenapa lebih bagus? Karena lebih banyak yang pengunjung baru gitu. Kalau malam kebanyakan live streaming itu ya cuma follower-follower kita doang. Kalau malam kan lu tahu sendiri lah. Bocah-bocah pada ada. Kebanyakan tuh yang rame yang bagus tuh bocah, bukan dari orang dewasanya. Kalau lu streaming, lu pengen bener-bener streaming, lu walaupun lu streaming gak ada yang nonton, lu harus terus, lu streaming terus. Yang penting hobi lu sukain dulu bro, asal jangan main game doang kalau streaming. Semua orang juga begitu. Kita mulai dari nol ya, harus kita bang dari nol sampai ada yang nonton. Walaupun ada yang nonton 5 atau 10 atau 20, lu harus nikmatin itu karena hobi lu ya di situ. Itu lo maksudnya. Lu cuekin aja kalau enggak ada yang nonton. Yang penting kita tiap hari itu ada di Facebook-nya, kita live streaming selalu gitu aja. Iyalah, gua subscriber masih dikit. Kalau misalkan subscriber banyak, gak mungkin cuy live streaming yang live streaming di Facebook yang nonton segini kan, gak juga. Gak mungkin. Kebanyakan live streaming di YouTube yang udah gede subscribernya, dia tuh live streaming di YouTube dulu dan narik viewernya suruh pindah. Yang lu streamingin yang baru, misalkan lu pindah ke Facebook streamingnya, dia pasti utamanya streaming di YouTube dulu. Nah, habis banyak tuh viewernya, disuruh pindah lah ke Facebook. Begitu. Caranya begitu-gitu doang sih sebenarnya. Nah, perjuangan lu tuh subscriber banyak tuh perjuangannya kayak apa? Bentar coy, ini kemana ya? Kok gua balik lagi sih? Bener dah. Ini. Gak apa-apa lah. Makasih follow, makasih udah follow bro. Dali Pratama. Ini udah jam 1, bentar lagi sih gua udah selesai. Bentar cuy, ini jalannya kemana anjir? Kita kasih ini. Mana nih?
Oh, teka-tekinya. Teka-tekinya susah. Anjir, jangan bilang gitulah. Salah tiga. Oh, ini yang merah ini ya? Ya bener bisa. Arm of Sparta, bener. Ternyata salah ini anjir. Terus kemana dong? Balik lagi kah? Udahkah cuma gitu doang? Tembak lagi. Kok masih merah ya dia? Oh iya, jembatannya jadi ini ya, jembatannya ngasih jalan gitu. Gue terlalu fokus baca komentar. Kayaknya sih kalau di Facebook itu bener sih gampang-gampang susah sih daripada di YouTube. Gua sharing ya, gua sambil ngobrol tentang ini aja ya, platform ya. Kalau menurut gua gitu, di YouTube itu lebih susah daripada Facebook. Kenapa? Udahan di Facebook, soalnya Facebook kan baru berkembang sekarang. Jadi belum ada peminatnya banyak gitu, beberapa aja. Soalnya fitur Facebook gimana ya, nge-share itu masih bisa lah, kalau masih bisa jadi video kan. Kalau nge-share, kalau di brand itu ada video kita kan tetap jalan. Kalau di YouTube kan kalau nge-share cuman foto sama link doang, itu jeleknya kalau YouTube. Kalau bagusnya Facebook ya itu yang gue tadi terangin itu bro. Bagusnya Facebook tuh begitu. Makanya kalau Facebook nggak ada yang nonton ya dimakan aja. Lu harus konsisten aja dulu streamingnya. Yang setahu gue sih cuman itu doang. Tapi juga lama-lama, selama 1 bulan pasti ada perubahan. Perubahan dari viewernya ya, pasti ada yang nyantol gitu. 1, 2, 4, 5, sampai 20 pasti ada. Tenang aja, masih ada viewer lu yang ngasih saran jalan. Widi, terima kasih Randi. Waduh, ini the best dan ini orang baik banget dari lu. Keren dah lu. Untung gua nggak mati anjir. Untung nggak mati, nggak jatuh dah tuh. Dah. Ini gimana nih ngadepin ini nih? Oh begini. Berguna juga ya nih tameng. Ya udah tahu. Udah ketahuan.
Ya. Nah, cuy, gue tadi. Terima kasih ya, Noga. Trompet anjir, bukan. Kira-kira ini trompet. Ternyata bukan. Itu udah live streaming 1 jam setengah ya. Bentar lagi ya. Bentar lagi dah. Nah, Jumat. Gue seharusnya live streaming tuh dari jam 7-an dah kalau Jumat. Cuman yang bangunnya gue ya gini doang, cuy. Pagi. Gue masih belum konsisten. Jeleknya itu dari situ. Udah dulu ya. Gue ini udah save, cuy. Udah save dah. Save satu kali lagi dah. Save satu kali lagi. Ntar besok mulai dari seperti biasa atau jam 7 atau jam 8, jam 9 dah, tergantung bangun gue. Ini kita live streaming pagi, oke, enggak malam. Oke. Terima kasih yang udah follow, udah share juga live streaming gua, yang nonton 12. Tadinya kan 26 ya, 26 sampai 30 nyampe, dan sekarang tinggal 11 orang yang selalu setia nonton gua. Jangan lupa follow Facebook gua atau streamer gua di sini, namanya Bahari99, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel gua Bahari99 di YouTube ya. Pokoknya gue kalau masalah ada giveaway paling gue di 100.000 follower atau 10.000 atau 50.000 follower udah pasti gue ngadain giveaway. Cuman gue belum tahu giveaway apaan. Gue malam nggak live, cuy. Gue pengennya siang, bukan siang, pagi. Pengennya gue pengen pagi terus kolab streaming. Yaudah ya. Sampai jumpa besok. Terima kasih yang udah follow.